menelusuri daerah Gunung Tambora yang meletus hebat pada tanggal 10 April 1815 yang memporak-porandakan tiga kerajaan, yaitu Kerajaan Tambora, Pekat, dan Sangar. Pada kali ini kita akan melusuri bukan napak tilas letusan, namun napak tilas kuliner-kuliner di sekitaran Gunung Tambora. Kita bisa menjumpai Bingka Dolu. Makanan khas Dompu ini merupakan kue tradisional yang sering kita temukan. Bingka Dolu banyak disukai wisatawan dan disuguhkan pada hari raya atau saat berkumpul dengan keluarga. Bingka Dolu dibuat dari gula merah, tepung terigu, telur, dan beberapa adonan lainnya. Kue Bingka Dolu termasuk dalam jajaran kue basah. Ketika menikmati Bingka Dolu, kita akan merasakan lembutnya tekstur ketika digigit. Rangi. Kuliner dan makanan khas Dompu ini dibuat dari beras ketan, kelapa, dan gula. Kita akan dimanjakan dengan rasa manis, rasa gurih saat di lidah. Cara memasaknya dengan dibakar di atas bara api. Tak hanya itu, kue yang senada dengan rangi yaitu kue kalimpe. Dahulu rangi sering menjadi pelengkap dalam jangko. Jangko sendiri merupakan wejangan yang berisi berbagai jenis kue dan nasi. Yang disebut Oha Santa dan Oha Mina. Yang selalu ada pada acara-acara doa ataupun hajatan warga. Lalu setelah sesi doa selesai, makanan jangko dibagikan bersama dengan kue rangi.
Ada juga kue kocak. Makanan satu ini salah satu kue tradisional Dompu yang didominasi dengan rasa manis dan gurih. Rasa gurih diperoleh dari parutan kelapa di atasnya. Kue ini mirip dengan kue klepon di Jawa yang di dalamnya berisi gula merah cair. Biasanya kue kocak dihidangkan sebagai camilan pada siang hari, khususnya pada saat para pekerja di sawah atau di kebun sedang beristirahat. Kita juga bisa menjumpai dahi. Untuk membuat dahi, pembuatannya cukup sulit dan biasanya memakan waktu berhari-hari. Awalnya beras ketan terlebih dahulu dimasak setengah matang, kemudian diangin-anginkan dan ditaburi dengan ragi, lalu disimpan dalam wadah tertutup rapat. Dan tidak terkena sinar matahari langsung atau di ruangan tertutup yang diselimuti oleh daun pisang. Ragi ini mirip tape ketan.